Ulsan Hyundai jadi ancaman serius buat JDTFC di Liga Juara-Juara AFC Elite ACLE. Tewaskan JDT, Kim Pan-gon akan permalukan JDTFC di Stadium Sultan Ibrahim. Pertarungan sengit bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim apabila Johor Darul Ta'zim FC, JDT, bersiap sedia menghadapi Ulsan Hyundai dalam aksi kelima Liga Juara-Juara AFC Elite ACLE. Ulsan Hyundai, yang kini tampil dengan rekod mengagumkan, dijangka memberi saingan hebat kepada juara bertahan Liga Super Malaysia ini. Pasukan kendalian jurulatih Kim Pan-gon ini telah membuktikan kehebatan mereka di K-League dengan mencatatkan 20 kemenangan, 8 seri dan hanya 8 kekalahan selain merekodkan 57 jaringan gol. Prestasi mereka yang stabil ini tidak hanya memperlihatkan daya serangan yang mantap tetapi juga kekentalan bertahan yang sukar diatasi lawan. Sebagai tambahan, Ulsan Hyundai mencatat kejayaan besar apabila muncul juara K-League 3 tahun berturut-turut sejak 2022, menjadikan mereka antara kelab paling dominan di Korea Selatan. Misi Ulsan Hyundai di pentas Liga Juara-Juara ACLE kali ini adalah meneruskan momentum cemerlang mereka dan Malaysia adalah destinasi seterusnya dalam perjalanan mereka ke peringkat lebih tinggi. Perlawanan di hadapan ribuan penyokong setia JDT di Stadium Sultan Ibrahim tentunya akan menjadi ujian besar buat mereka, namun pasukan Ulsan Hyundai bersedia untuk menyahut cabaran tersebut. Jurulatih Kim Pan-gon sudah merangka strategi rapi untuk menumpaskan JDT dan kekuatan pasukan ini yang dipimpin pemain-pemain berkaliber menjadikan mereka ancaman yang sukar diramal. Bagi JDT, peluang bermain di halaman sendiri adalah kelebihan besar yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya. JDT sememangnya terkenal dengan prestasi konsisten di peringkat domestik dan harapan penyokong mereka tentunya tinggi untuk menyaksikan pasukan kesayangan memberi saingan hebat kepada juara Korea ini. Dengan barisan pemain berbakat dan pengalaman mereka dalam ACLE, JDT akan berusaha sehabis daya untuk mempertahankan maruah di laman sendiri dan menghalang Ulsan Hyundai daripada membawa pulang 3 mata penuh. Pertembungan ini bukan sahaja mengenai 3 mata tetapi juga pertarungan strategi dan semangat yang bakal menguji tahap profesionalisme kedua-dua pasukan. Para peminat bola sepak tempatan dan antarabangsa pastinya menanti aksi epik antara dua pasukan hebat Asia ini. Adakah JDT mampu memanfaatkan kelebihan di tempat sendiri atau Ulsan Hyundai akan terus mengukuhkan dominasi mereka?